Saat ini tribunpandang.com sedang berada di Pura Jagatnata yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Jadi pura ini ataupun rumah ibadah umat Hindu ini satu-satunya pura yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kerjaan Bapak Ustaz sendiri apa saja yang dilakukan di pura ini, Pak? Memimpin upacara. Apapun bentuk upacara kami yang memimpin, dalam artian di kami kan ada istilah upacara dan upakara. Upacaranya itu kan runtutan dari upacara itu. Kalau upakara itu sarananya. Sarana seperti apalah bentuk sarana untuk sembahyang itu istri kami, istri yang membuat. Kami melaksanakan memimpin upacara bersama istri juga. Untuk pendidikan anak-anak, apakah itu di Bapak juga dilimpahkannya, Pak? Pendidikan dulu pernah kami awalnya sekitar dari lama juga mengajar anak-anak untuk agama di sini. Iya, lama juga diminta ini untuk karena yang tidak dapat belajar agama di luar kan di SMA, karena di sini guru agama Hindu tidak bisa mengajar karena tiap sekolah itu tidak memenuhi syarat untuk kadang-kadang ada satu, ada dua gitu kan. Kayaknya untuk agama belajarlah di tempat ini namanya Pasraman. Pasraman Pura Jagatnata atau disebut sekolah minggu. Setiap minggu, setiap bulan, minggu pertama dan minggu kedua ada belajar agama anak-anak. Berarti dua kali sebulan. Itu kalau boleh sedikit tahu, Pak, apa saja yang diajarkan, Pak? Ada sunnah yang disiapkan pun ada. Namanya di dalam agama itu kan ada filsafatnya, ada apa namanya etika susila dan ada upacara. Jadi tribuners, jadi inilah tribuners pura yang ada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di kawasan Pangkalan Udara TNI AU Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Tempat ibadah umat Hindu yang berada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Baiklah Tribuners, sekian dulu siaran langsung kita kali ini. Jumpa kembali di siaran langsung berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.